hari selanjutnya. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan IJTI Labuhan Batu Raya berbagi rejeki dengan abang-abang penarik beca di Aekanopan. Kegiatan itu dilaksanakan tepat di halaman rumah Dinas Bupati Labuhan Batu Utara. Kegiatan sederhana itu dihadiri oleh Sekdakap, Asisten Administrasi Umum, Kaban PKAD, Kaban PPD, Kadis PPKB, Kabak Hukum, Kabak Umum, serta Kabak Humas dan Protokoler. Kajari Labuhan Batu Setio dalam kesempatan tersebut mengatakan pembagian paket sembako dan sejumlah uang kepada para penarik beca ini baru pertama kali dilaksanakan di Labura. Berbeda dengan di Labuhan Batu, di mana kegiatan seperti itu memang rutin dilakukan. Bahkan saat ini Kejaksaan bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Labuhan Batu Raya juga memprogramkan acara sahur Nusantara. Penyerahan selanjutnya oleh Ketua IJTI Labuhan Batu Raya Rizal Lubis menyebutkan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk sedikit meringankan beban para penarik beca di bulan Ramadan. Dikatakan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan dari penasehat IJTI Labuhan Batu Raya yang juga hadir. Teman-teman wartawan televisi mengadakan kegiatan sosial bagi-bagi sembako kepada abang beca. Ini karena merupakan program tetap antara Kejaksaan Negeri dengan bekerjasama dengan IJTI, maka diusahakan kegiatan ini setiap tahun diadakan, setiap bulan suci Ramadan. Harapan saya ke depan antara IJTI dengan Kejaksaan Negeri Labuan Batu, kita meningkatkan silaturahmi kepada masyarakat, sehingga diharapkan kita ada komunikasi antara masyarakat yang dari kalangan yang di bawah dengan kita. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Jurnalis Televisi Indonesia yaitu Bapak Fahrijan, dan selanjutnya diserahkan oleh Bapak Sekretaris Daerah.